Halo, selamat sore teman-teman. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan melanjutkan review vitamin yang ada di perusahaan MW, terutama tentang vitaminnya atau nutrilite-nya. Kali ini saya akan membahas tentang ya Double X. Ya, vitamin yang menurut saya sangat luar biasa dan ajaib. Ya. Karena vitamin ini bisa kegunaannya itu bisa sampai merubah DNA. Gitu ya. Kelainan DNA itu bisa disembuhkan dengan mengkonsumsi Double X. Ya. Nah, Double X ini itu adalah multivitamin. Jadi di mana dalam satu paket Double X ini, dia kita bisa lihat ya. Nah, ini. Ini ada tiga macam, ada yang putih, kuning, dan setengah coklat. Bentuknya pun beda-beda, ya. Kalau yang ini seperti telur, kalau ini seperti garis lurus, kalau ini persegi 1, 2, 3, 4, 5, segi 5. Ya, ini ya, yang ini segi 5, yang ini kayak lurus, kalau ini yang kayak telur, ya. Nah, setiap bijinya, satu begini ini, satu macam ini itu satu begini satu box ini isinya 90 90 90. Jadi kita minumnya itu terserah kita, yang dianjurkan sih dua kali sehari. Jadi pagi kita minum satu, malam kita minum satu. Nah, jadi kalau vitamin multivitamin ini kalau di luaran ya seperti Hemaviton, Enervon C, ya kayak begitulah. Cuman kalau punya embrio ini kelebihannya apa? Dia alami sehingga lebih gampang diolah oleh tubuh dan tidak merusak ginjal. Gitu. Nah, Double X ini merupakan multivitamin yang direkomendasikan oleh pemerintah Cina untuk atlet olimpiadenya. Jadi kita tahu atlet olimpiade Cina itu kan luar biasa ya, kuat-kuat semua, hebat-hebat semua. Nah, mereka mengkonsumsi ini. Double X-nya MW ini. Ya. Nah, vitamin ini dianjurkan sih minumnya saat satu pasang di pagi hari, satu pasang di malam hari. Tapi kalau memang kerjaannya banyak sehingga kita merasakan kondisi tubuh agak terkuras, ya kita bisa minum pagi satu pas satu set, siang satu set, malam satu set, gitu. Ya. Nah, selain itu boxnya juga kalau sudah habis kita bisa pakai untuk naruh barang-barang lainnya. Boxnya pun sangat bagus ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu review Double X dari saya ya, sampai ketemu di review konten selanjutnya. Terima kasih.